welcome back to my channel. Yay. Kali ini kita lagi ada di Jakarta Selatan, Kebayoran tepatnya. Ya, kita lagi dari Kebayoran Baru dan kebenaran banget kita lagi mau cobain untuk burger yang lagi fenomenal. Di Instagram tuh warawiri. Jadi tentang burger ini. Nama burgernya apa? Apa namanya? Dia lupa ternyata Bros. Pak Yani Rikudo nih. Wah, ini lagi jadi kali ini bersama dengan gue Tirta Lova dan juga Rikudo Fab of course. Kita langsung aja icip-icip burger yang katanya tuh enak. Enak benar. Yuk. Sekarang kita akan review. Ini suka review sih. Aku cuma mau nunjukin kira-kira di toiletnya ini ada apa aja yang dilakukan dengan ini. Di depan kita ini agak sedikit susah ya, jadi tempatnya itu modelnya kayak baki gitu. Dan kita sudah pesan untuk dua varian. Tadi kita pesan yang barbecue sama yang dan mushroom. Jadi kalau misalnya dibuka itu nih, ini bisa kelihatan keju-kejunya gitu kan, dan ini ada kayak daging barbecue-nya. Sepertinya sih, ini ukurannya itu loh yang bikin tuh ini tebel loh. Ini tebel, jadi mungkin cara makannya itu supaya nggak jorok gitu ya. Gimana? Kita makannya mungkin begini. Okay. Ini sausnya tuh tumpah-tumpah banget. Wah. Ini tuh enak banget ini. Tapi kita langsung cip-cip. Kalau saya mau tambahin sausnya. Kayaknya nggak bakalan muat lagi nih mulut. Baca. Kita langsung coba aja. Oke. Tutup. How about this? Benar-benar tuh rasanya daging asap. Oh ya? Oke, kita coba. BTW ini kenapa mejanya agak sedikit menyeramkan gitu. Tuh, sausnya kemana-mana. Ini bener-bener rasa daging asap, geng. Ah, susah. Terus buatnya emang begini aja gitu. Dagingnya tebal banget. Iya, tebel banget sih punya banyak. Oke, nggak kalah tebel. Wah, rasa daging asapnya tuh juara. Gimana kalau kita tukar?
coba. Wah, udah dipegang tangan lagi. Gak apa-apa dah. Joroknya. Cipunya lebih enak. Gue punya mushroom soalnya. Gue punya yang itu lah. Kita rasain mushroomnya. Ini tuh jamur-jamur yang bisa dipakai buat sup atau bisa biasa dipakai buat bumbunya stick. Oh iya. Jadi kalau saya sup biasa juga pakai ini. Gilanya enak banget. Gila. Seperti ya masakannya tuh cinta pada pandangan pertama gitu kan. Ya nggak sih? Iya. Betul. Nah tuh. Kan pas masuk gitu ya kita ya, pas melihat tempatnya. Yakin memang kecil gitu tempatnya, tapi ternyata nih di balik kecilnya tempat itu tuh menyimpan harta karun yang ternyata tuh burgernya enak banget ya. Sumpah enak. Iya. Kalian bisa coba nih. Forever love ini. Aduh, nggak bisa diungkapkannya kata-kata gitu ya. Ini tebelnya itu lah dan mengenyangkan ini pasti dia. Ini tuh gak pelit banget dan harga segini tuh sekitar 40 ribuan. Gak 40 ribu. Dan minumannya 15 ribuan. 15 ribu. Ayo bagi yang 40. Ya worth it lah, harga segitu lah worth it. Karena sesuai dengan rasanya. Terus kafenya juga walaupun kecil tapi nyaman banget. Buat nongkrong-nongkrong gitu ya. Gak ada lagu-lagu era-era 50-an gitu ya. Jadi kayaknya menambah kesan. Klasik. Klasik banget. Ini tadi gue pesen yang belakaran. Dengan saya lemon tea. Kita cobain. Gila. Berasa gue kembali awet muda, geng. Andan. Wah, Rikudo ini sepertinya lapar. Andan, guys. Ini bener-bener enak. Enak. Beneran, ini juara. Lo worth it banget kalian buat cobain kesini. Jadi tempatnya tuh daerah Kebayang Baru di Panglima Polim. Search aja deh di WhatsApp pasti akan ketemu kok ya. Yeah. Kita juga sebenarnya daerah sini juga nggak begitu tahu, cuma karena keinginan tahu kita nih besar sekali. Jadi kita cari tahu terus. Kita cari tahu terus nih. Tuh kita menjadi detektif nih ya. Akhirnya ketemu kan? Akhirnya ketemu juga. Akhirnya ketemu kan? Seperti itulah kira-kira. Jadi hasil yang didapat tidak akan mengkhianati usaha ya. Gitu geng. Kita ketemu di arah kali ini. Kita tetap aja mencoba, karena bukan berarti dengan tempat yang mungkin rasanya kecil, tapi mungkin rasanya juga nggak enak. Ternyata tuh juara. Jangan menilai sesuatu dari luarnya aja. Coba. Oke. Okay. I'm done. Oke, kalau misalnya dinilai atau sampai dengan 10 berapakah ini? 8. Aku kasih nilai untuk yang punya aku sendiri, aku kasih 9. Luar biasa. Emang sih lebih tebel sih emang sih. Tebel. Enak. Terus enak. Sausnya melimpah. Sausnya juga nggak pelit. Ada kejunya juga. Kejunya juga sampai lumer-lumer. Pokoknya ajib deh. Waduh. Juara. Ajib deh. Juara banget lah pokoknya. Kayak kalau begitu. Dari segi tempatnya pastinya Instagramable banget. Bagi kalian-kalian yang pecinta yang suka foto-foto, selfie-selfie, bisa langsung aja datang ke sini. Kita akan lanjut lagi kuliner ke tempat yang lain, tentunya di tempat yang lebih seru. Ya, lebih seru, lebih mantep, dan kece. Lebih juara lagi. Kece. Jangan lupa yang baru join channel gue, wajib di subscribe, kasih like, kasih komen, dan juga ya, dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan juga jangan lupa aktifin notifikasi karena ada 1-2 video baru setiap minggunya buat kalian semua. Kepoin juga di tempat Rikudo karena ada vlog-vlog kita nih behind the scene yang mungkin ada di sana, jadi kan bisa langsung kepoin aja di sana. Datang aja. Kepoin kita juga di IG kita ya. Di sini ya. Boleh. Ya kalau begitu gue Tirsa Lopa pamit. And Rikudo Fem pamit. Kita akan jalan-jalan lagi ke tempat lainnya. Dan yang pasti lebih nyus-nyus lagi. You stay curious guys. Bye-bye.